Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah, tetamu Allah di waktu subuh ini, di alhamdulillah di atas segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat dan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengejutkan kita dan membangkitkan kita daripada tidur dan diberi petunjuk supaya kita dapat berada di rumah Allah di waktu yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ramai yang tidak dapat untuk bersama dalam saat-saat yang sangat-sangat ada kelebihan ini pada pagi ini insyaallah. Sedikit tadi saya dengar Ustaz Saiful membaca surah Al-Baqarah masa solat tadi dalam ayat Bismillah minasyaitanir rajim innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripada itu. Jadi kalau saya faham daripada ayat yang dibaca tadi, jazakumullah, Allah membuat perbandingan contoh sebagai seekor nyamuk dan sebagainya. Tapi kalau kita dalam perbincangan hari-hari yang kita ni, kalau kita cerita ke orang, orang, dia tak faham. Saya tak faham lah. Okey, contoh macam ni, perbandingan macam ni. Tapi kalau perbandingan pun dia tak faham lagi, susah lah. Ini maksud ayat perangkat sini. Kalau kita cerita ke orang, kita hurai-hurai tentang satu perkara, last kali tak faham, saya tak faham. Kita bercakap, contohnya macam ni. Jadi sebab dalam Al-Quran banyak al-amsal, contoh-contoh. Kalau contoh pun tak faham, maka susah. Lepas tu kita bila kita sebut, kita kata walillahil masalul a'la, bagi Allah lah contoh-contoh yang paling tinggi sekali. Jadi kita kadang-kadang kita buat contoh, tapi contoh kita tu tak sesempurna contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Jadi ayat ini dia kata orang-orang fa amal lazina amanu fa ya'lamuna annahu al-haq min rabbihim. Orang yang beriman dia kata ini adalah hak, walaupun seekor nyamuk mana pun dia kata alah, contoh apa macam ni, tak ada kelas kan nyamuk macam ni kan. Tapi orang mukmin amanu. Tapi amal lazina kafaru, orang yang beriman, fa yaqulu ma arada Allah bihadza masal, nak apa tajuk-tajuk ni, nak apa dengan bisa-bisa macam ni, yudillu bihi kasira mereka adalah sesat, wayahdi bihi kasira, dengan petunjuk itu ramai yang sesat, dan dengan petunjuk itulah ramai yang mendapat hidayah, wa ma yudillu bihi, dan tidak ada sesat mereka orang fasiki. Jadi banyak kita baca dalam ayat Al-Quran, ayat Allah membuat perbandingan-perbandingan, contohnya surah Jumaat kan, Allah membandingkan bahwasanya orang-orang Yahudi ini dia mengambil kitab-kitab dia letak ke atas belakang kaldai, yahmilu asfar, letak belakang kaldai, apa faedah kaldai bawa buku-buku, macam itulah kita, apa gunanya Al-Quran letak atas rak kalau tak baca, macam itulah maknanya perumpama-perumpama al-masal yang ada dalam Al-Quran itu banyak yang kita perlu, sebab tu banyak Al-Quran ni banyak perlu tadabbur. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya nak pergi kepada sirah ni, kita mengambil rangsangan daripada apa kita yang ada daripada maksud as-salatu khairu minan naum sikit. Maknanya solat fajar ni saya dapat daripada satu artikel, dia kata mazhab fasra muslimin taraka salatul fajr, apa yang merugikan seorang Islam itu apabila dia meninggalkan solat subuh.
ada 10 kerugian. Jadi kalau kita kat sini bukan 10 kerugian, ada 10 keuntungan dan kelebihan. Jadi tahniah kepada para jemaah semua, dan semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengekalkan subuh ini dan mengekalkan dua rakaat sebelum subuh. Saya tengok masya-Allah ramai yang tergesa-gesa, maksud saya, untuk mendapatkan dua rakaat sebelum itu, sebab kita yakin dengan kelebihan-kelebihan yang Allah bagi dan Rasul tunjukkan bagaimana itu. Mana itu kelebihannya? Jadi dengan ibadah ini kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada satu sahabat, satu kata-kata dia kata, kalaulah diberi pilihan di akhirat nanti, okay, siapa yang nak mengadilkan kamu selain daripada Allah? Kau pilihlah siapa kau nak adilkan, nak hakimkan kamu di akhirat nanti tanpa syurga dan neraka. Maka dia kata, aku tak nak ibu aku. Walaupun ibu tu adalah seorang yang paling sayang, aku sayang, tapi aku lebih suka yang mengadili aku ialah Ar-Rahman, itu Allah. Sebab Allah lah yang lebih segala-galanya. Okey, kerugian yang pertama, syahadah al-bara'ah minan nifaq. Jadi pelepasan daripada title munafik. Sebab askol, seberat-berat solat kepada orang munafik ialah solat isyak dan solat fajar. Dia nak tipu-tipu solat isyak susah. Mana solat fajar ni betul-betul kau boleh datang dan boleh konsisten. Kita kata dia datang sekolah subuh sekali itu tak dikira, tapi nak konsisten istiqamah isyak dan subuh ni, maka dia terlepas daripada munafik. Jadi terlepas daripada title munafik ni adalah satu benda yang besar. Sebab munafik inilah fidakil asfal, di sudut bawah neraka sekali. Sebab munafik ini dia susah nak berurusan dengan dia. Munafik ini ialah menzahirkan Islam, menzahirkan Islam, menyembunyikan kufuran. Di depan muka manis, di belakang kelat benci aku. Lepas dia pergi sekejap dia, tak ada baik. Lepas dia tak ada. Sebab itu mengumpat macam ini dosa sangat besar. Saya tak mengumpat, kita cerita hadiah saja. Dia dah hurai masuk mengumpat terus. Okey, satu dia, alhamdulillah kita dah termasuk dalam orang yang terlepas daripada ini. Sebab sehingga Serina Umar sendiri yang dijamin syurga itu takut dengan title munafik. Sebab itu dia selalu menanyakan kepada Huzaifah Al-Yamani. Rasulullah ni dia bagi tugas-tugas kepada sahabat-sahabat dia. Mana Huzaifah Al-Yamani simpan rekod munafik dekat dia. Tapi dia tak jaga ke orang lah. Dia simpan itu. Rasulullah beritahu siapa munafik sebenarnya. Rasulullah tahu. Walaupun Rasulullah tak bertindak dengan munafik itu, tapi Rasulullah tahu siapa yang munafik. Sebab mereka itu semayang dengan Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah, tapi hati dia mereka tetap benci Islam. Yang kedua, saya cepat sikit ni sebab tak habis, dah keluri lagi kan. Okey, yang kedua, khusyir as-sabab a'zam li dukhul jannah. Dia terlepas daripada sebab yang besar untuk masuk syurga. Sebab apa? Dalam satu hadis mengatakan, man sallal bardain dakhala al-jannah. Sesiapa yang solat bardain dakhala al-jannah. Apa dia solat bardain ni? Dia dah solat fajar dan solat asar. Asar. Asal pun susah juga nak semayang, kadang tak uruskan dia. Lelah sekali, dah maghrib. Zuhur boleh lagi, tapi asal ni dia tengah-tengah. Tengah-tengah, in between. Dua kesibukan, jalan raya dan sebagainya. Kalau tak merancang, tak sempat lah. Padahal dia tak merancang sebenarnya. Kata-kata ada, kalau ada macam, kalau saya balik kampung, lalu masjid, ada masjid depan lagi. Masjid depan lagi, masjid depan lagi. Lain kali, lepas tak ada masjid dah. Jadi itu syaitan ni dia macam ada lagi tu masjid besar lagi depan lagi selesa, kasi tak selesa. Akhirnya terlepas solat fajr al-asr. Ya Allah. Khusr al-najat minan nar. Terlepas daripada api neraka. Apa dia? La yajil nar lan, maknanya lan, pasti tidak akan menjilat api neraka seseorang itu, orang yang semayang sebelum naik matahari dan selepas tenggelam matahari. Maksudnya
qabla tulu'il syamsi, iaitu subuh. Wa qabla ghurubiha, solat asar. Sebelum maghrib. Maghrib ni maknanya asal perkataan maghrib ni ialah apa panggil luput, maksudnya tempat yang tenggelam matahari. Yang keempat, qasara inayatullah wa hafizuhu. Maknanya rugi daripada kepemanggil inayah. Inayah ni maknanya hafz ni peliharaan Allah dan jagaan Allah. Dia terlepas daripada title. Sebab tu ada hadis yang mengatakan, man solat subhi, siapa solat subuh, fi zimmatillah. Siapa solat subuh pagi ni sampai subuh isyak, dia under coverage daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada coverage apa perlindungan, mereka perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin macam tu. Takkan, tapi kita takkanlah kita kata, oh saya solat subuh dah, tapi kenapa saya terkena pula? Tak, itu adalah qadar Allah. Tapi itu adalah maknanya, walaupun berlaku, contoh kita doa, ya Allah janganlah kena COVID, ya Allah jangan, tapi kena juga COVID. Tapi kena COVID itu pun adalah tentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata aku dah berdoa mati-matian dah, tapi tetap kena positif juga. Oh sedihnya, kenapa ni doa tak terima? Tak. Tapi kena tu mungkin tahap rendah ataupun bukan masa tahun 2020 atau 2021 yang kena sikit, kena pergi hidup maib dan sebagainya. Tapi sebagai Allah bagi nak petunjuk sedikit-sedikit saja. Zimmatillah. Ini sangat penting. Sebab tu kalau saya kadang-kadang ada orang cakap, kalau lah tu seorang itu ada tugas besar, dia nak pergi mana-mana satu tugas, marilah ke surau, solat subuh berjemaah, dan insyaAllah dengan izin Allah dia akan mendapat satu tugas. Zimmatillah. Kita kena yakin itu dia perlindungan dan jagaan Allah. Yang kelima, ajr qiyamul lail kulluh, pahala sembahyang qiyamul lail satu malam, tak tidur-tidur satu malam. Sebab ini kita tahu dah, ini kita biasa. Man syahidal isya, siapa yang sembahyang isya fi jamaah, pada berjemaah, lahu qiyamul lail nisful lailah, di atas sembahyang malam separuh malam. Tetapi wa man shalla isya, siapa yang solat isya wal fajr bersama fi, mana solat isya tu berjemaah dan solat subuh berjemaah, ka'ana lahu qiyamul lailah, seperti solat sepenuh sepanjang malam. Insyaallah semua kita bersama-sama insyaallah dapat benda ni. Yang ni yang kanan, khasra liqa'il malaikat, dia tak jumpa malaikat. Waqas dan senarai dia terkeluar daripada daftar malaikat, dalam rekod malaikat. Sebab apa? Oh, kalau maknanya ya ta'aqabu fikum malaikat, maknanya malaikat ni sentiasa bertukar ganti, malaikat lain shift malam shift pagi. Malaikat bil lail wa malaikat bin nahar, malaikat semalam malaikat malam. Wa yastami'una fi salati subuh, dia akan bertumpu pada subuh ini. Dia sedang menyaksi kita. Dia akan report kepada Allah nanti, kamu datang tengok tadi kamu, dia orang nak buat apa? Dia sudah dengar kuliah subuh, dengar zikir, dengar kelebihan-kelebihan macam ni. Macam itulah kita dengar daripada hadis-hadis Rasulullah. Jadi solat subuh dan solat al-asr, dua-dua tu tak pernah nampak. Tak pernah datang, absent. Summa ya'ruju allazina batu fikum, maka yang dia duduk bersama dengan kita ni, dia naik ke atas, fa ya'saluhu Allah. Allah tanya. Allah, jadi dia kena report kepada Allah. Bahawa a'lam, sedangkan Allah barang mengetahui. Tapi kaifa wajadtum ibadi, bagaimana kau jumpa tadi subuh pagi ni, kemudian yang duduk sini dia naik atas jumpa Allah tanya, bagaimana hamba-hamba aku kek mahkota? Fayaqulu tarakna wa hum yusallun, kami naik atas tadi mereka sebenarnya, kami datang, yang datang asal tadi pun tengok duduk sembahyang. Jadi rekod dalam sana tu semua solat semua. Daftar dia semua tu solat semua. Jadi kenapa kita perlu takut untuk berjumpa malaikat nanti? Kan? Sepatutnya kita kena yakin bahasanya malaikat akan menunggu kita. Malaikat akan menunggu kita sana. Ya, datanglah. Ahlan wa sahlan, welcome. Sebab kita dah hari-hari dah jumpa malaikat. Malaikat dah tulis nama kita dalam solat. Itu kita rajak, kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, khasirat nur wa dia fi yaumil qiyamah. Ini tidak ada satu hadis, ini hadis sahih. Bashirul masa'in, berilah kabar gembira kepada mereka yang sentiasa datang ke masjid. Fizul, kita datang tadi tak ada matahari lagi, dan akan datang ila masjid. Datang dalam masjid, Allah balas apa? Al
jazaa'u min jinsil amal. Allah selalu balas sama dengan jenis perbuatan dia. Kalau perbuatan macam tu, Allah balas macam tu. Bila kita datang daripada subuh tadi dalam keadaan gelap, Allah balas dengan apa? Bukan Allah balas dengan gelap. Binur at-tam. Binur at-tam dengan cahaya yang sempurna. Yaumul qiyamah. Di hari kiamat. Sebab itu, untuk melepasi titian sirat ini, satu pendapat mengatakan setiap orang itu akan diberi dibekalkan dengan cahaya yang ada pada dirinya untuk melintasinya. Dalam keadaan sirat itu di bawahnya adalah dalam keadaan api, tapi api bukan cahaya. Kalau kita tidak ada api, kita nampaklah atas letak, tapi api yang sampai api ini kalau dia sudah kuat sangat jadi gelap. Jadi maknanya bagaimana kita nak melepasi itu dalam keadaan kegelapan? Pasti dah jatuh. Tapi kalau kita ada bin nurita dengan cahaya yang wa'atmim nurana, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kita. Untuk apa? Untuk kita melepasi sirat ini. Kan? Batu kita kalau dah ada cahaya datang, senanglah. Maknanya basyir ni hadis. Berilah khabar gembira kepada masyain fi zul yang datang dalam keadaan masa-masa gelap, kan? Dia datang daripada jauh-jauh ni. Yang gelap pakai lampu cerah macam tu dengan kereta api kereta, maka binur hitam lebih dengan cahaya yang sempurna. Ya lapan fasal ajru wa sawa allazi yudnu dunya wa ma fiha min kununi wa zina. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kita tadi tanya yang kita semua lapan baca tadi, kita yakin Allah rakaat al-fajr dua rakaat subuh ini khairum min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Isinya. Sebab itu dunia ini ad-dunya la tusawi ba'udatan. Sorry, ataupun wama hadis ini ialah patut saya tanya hadis ini. Dunia ini tidak sama seperti sayap seekor nyamuk. Maknanya duna, lebih kurang daripada itu. Kalaulah dunia ini besar lebih sayap nyamuk yang lebih besar daripada sayap nyamuk, maka pasti orang-orang kafir tidak akan meminumnya. Mana begitu kecilnya dunia ini. Dan satu hadis yang panjang, bagaimana kita nak tahu ke dunia ini? Sewaktu kamu meletakkan jari kamu di laut, maka yang tinggal di jari-jari inilah, maka itulah air. Mungkin adalah satu titis itu saja berbandingan dunia. Ada satu ulama membandingkan maksudnya, kalau kita naik ke atas langit, kita naik flight, naik kapal terbang, dan kita balingkan cincin, sekurat cincin ke bawah, maka cincin itu dah dunia. Yang selebih itu adalah akhirat, bagian yang besar. Maknanya kalau Tuhan kata khairu minan dunia wa ma fiha, lebih baik daripada soal dua rakaat saja. Macam mana banyak sangatlah, saya tak nak banyak-banyak sangat, macam mana cukuplah duduk sini sikit. Tak ada. Kita tak boleh bandingkan dunia dengan akhirat. Ini sunat lah. Yang kata solat subuh sunat, subuh dua rakaat tu khairu minan dunia wa sunat. Dah pastilah fardu subuh yang dua rakaat itu lebih baik daripada solat. Oh, matakan kita kata solat sunat itu lebih besar daripada solat fardu. Tak. Maksudnya kadang-kadang orang tak faham. Orang nak kejar solat terawih ni. Solat terawih. Tapi fardu tak buat. Maknanya sekarang ni, fardu ni lebih besar daripada solat terawih lagi. Tapi itu kita tak faham dari segi urutan kelebihan itu. Maknanya solat fardu ni lebih besar daripada solat sunat dua rakaat sebelum subuh tadi. Tapi dia gandingkan dengan itu nak menunjukkan. Yang kesembilan, fasilah khairat wa barakat, hilang kebaikan dan berkat. Wadanya hujur wasan, hilang kepahalanya. Hadis hadis mengatakan, la ya'lamun nas ma fi salatil isya wa salatil fajr. Sekiranya manusia ini tahu apa yang ada pada solat isya dan solat fajar ni, la atauhuma, pasti dia akan datang kepada dua-dua solat itu, walau habbu, walaupun dia merangkak datang untuk dapatkan kelebihan solat isya dan solat fajar. Tapi lau ya'lamun nas, kalaulah manusia itu tahu. Tapi manusia tak tahu dah. Kalaulah kita letak peristiwa seorang datang 100 ringgit, 100 ringgit, 100 ringgit, 100 ringgit. Oh, saya ingat EJK
nak beratur banyak letak macam kita nak scan pun ni kan. Oh 100, 100, 100. Kalau pun tak pergi, oh, pergilah lah ni dapat 100. Yang ke-10, asbah yaum nasyitan taibun salatu khairum min an-naum. Tetapi ini mungkin jemaah boleh beritahu lah masing-masing, hari itu akan menjadi hari yang fresh, hari yang segar, bugar, cergas, mantap. Ha, cuba kita bangun lewat mengantuk, salah selera lah ini, tak sunnah lah. Ha, tapi itulah keberkatan. Tapi kita datang balik subuh, pahal balik subuh, balik terasa cergas. Ha, mungkin betul lah. Mesti betul lah kan. Ini 10 yang saya nak kongsikan kepada jemaah semua sebelum. Nampak. Ini adalah satu poin yang bagus yang saya dapatkan daripada 10-10 ni. InsyaAllah semoga kita semua dapat daripada 10-10 ni semua. InsyaAllah benda ni satu perkara yang baik, insyaAllah, yang kita perlu. Ya Allah, kita nak minta kepada Allah. Ya Allah, sekarang ni saya ingat istiqamah saja. La tuzigh qulubana, tidak memesungkan hati kita. Ba'da idh hadaytana, selepas Allah memberi petunjuk kepada kita selama ini kita dapat menjadi. La tuzigh qulubana, jangan berpesa-pesa, jangan rasa malah-malah lagi. Terus come forward, tak payah fikir-fikir itu lah. Tetap kadang-kadang kita ni sentiasa ada perasaan malas, ada perasaan rajin, hari malas, hari rasa macam lemah, hari rasa sedih, hari rasa gembira. Itu adalah mainan-mainan yang dimainkan oleh hari ini rasa malas, kalau pergi pun tak sempat ni. Tapi kalau kita pergi, dia tengok, oh, dia komat lambat, sempat lagi subuh. Ha, macam itulah. Banyak halangan-halangan yang diberi, yang kita kena. Para jemaah yang dihormati Allah sekalian, semua kita tergolongan. Sebab after sebaik-baik solat yang di antara ranking 5 adalah solat subuh. Solat subuh berjemaah. Jadi, orang kata solat subuh, solat jemaah di rumah pun sah. Memang sah. Ha, tak apa, tak sah. Tapi satu berlawan dengan 27 berbeza. Sebagai ulama mengatakan 27 yang dapat daripada solat berjemaah itu tamam. Kan? Berbeza di antara kita. Orang yang datang sebelum azan dengan orang yang datang selepas azan berbeza. Orang yang sempat menjawab azan dengan orang yang tak sempat jawab azan berbeza. Orang yang sempat takbiratul ihram bersama iman dengan orang yang tak sempat takbiratul ihram iman. Orang yang sempat wal amin wal dhalim bersama iman dengan orang yang tak sempat iman. Orang sempat baca Fatihah dengan orang yang tak sempat baca Fatihah berbeza dengan itu. Ranking berbeza-beza ranking. Kan? Kalau masa dulu saya, kalau masa saya ramai-ramai dulu, orang nak baca ayat habis baru kita pergi. Allah Akbar. Kita tak perlu lama boleh rekam macam ni. Dia orang datang apa-apa. Kita tak faham konsep siapa yang stay lama dengan jemaah imam tu. Pusing-pusing dulu. Bila dia walau doli, tak kebih lagi. Bila macam kata, wajah pasabih biasa lebih. Ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis, kita pun Allah Akbar. Kau mah tak payah lama duduk boleh main-main lagi. Itu plan sempena budak kan. Sedangkan semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detik-detik kepahaman kita macam apa. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sentiasa menyantuni sahabat-sahabat dia. Satu hari, saya nak cerita tentang kelebihan Al-Quran. Mungkin saya, hadis ni saya baru baca dan saya tak pernah baca lagi sebelum tu. Sebelum ni, mungkin para jemaah pernah baca, Alhamdulillah lah. Jadi kadang-kadang kita ni, hadis ni kadang-kadang kita jumpa, baru dengar. Hadis tetap ada, tapi kita yang kurang ilmu ni. Okay, satu hari Rasulullah SAW keluar daripada masjid. Kita tahu masjid Madinah ni, dulu, di apa panggil di tepi-tepi masjid ni ada satu kumpulan yang nama ahli sufah. Ahli sufah ni orang-orang yang tidak ada keluarga,
yang hidup dalam keadaan miskin, yang tidak duduk dalam beribadah kepada, tapi nak dekat dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia duduk ke situ. Macam kita kalau duduk tepi sebelah ni, ahli sufah ni orang yang paling miskin, mengharapkan daripada Rasulullah. Rasulullah pula pun bila ada rezeki, ada orang bagi hadiah, Rasulullah akan bagi kepada mereka ni, bagi ahli sufah. Jadi satu hari Rasulullah jumpa ahli sufah ni bersembah-sembah, tapi itu Rasulullah tanya, ayyukum yuhibbu an yaqdu ila yaumi ila batihan aw al atiq fayati minhu binafataini qawma waini min wairi ismi wa la qatarah. Rasulullah, Rasulullah dalam tajuk dia, dia tarik perhatian, attract attention daripada para jemaah. Ayat, adakah kamu nak kamu berpagi-pagi kamu pergi ke batihan aw al atiq? Batihan ni satu tempat, satu lembah yang di Madinah, mungkin adalah 100 km daripada Madinah. Aw al atiq, dua tempat ni, tempat ni adalah satu pasar kedai. Fayati minhu, dan kamu bawa daripadanya binafatai, dua ekor unta kumawai ni. Unta ni unta yang paling mahal sekali, meslah. Ha, kata memang kelas zaman semua nak. Kamu ambil ni tak ada dosa dan tidak ada perbandingan apa-apa. Oh, maka sahabat kata, kulna yuhibbu ya Rasulullah. Kami semua nak. Jadi dia orang ni ahli sufah ni, Allah tahu, Rasulullah tahu akan mereka juga miskin, tapi Rasulullah tahu kata, nak tak aku bagikan kamu suatu benda yang besar, satu unta semua yang diindah-indahkan. Maka Nabi SAW, Nabi berkata, afala yaqdu ahadukum ila masjid, bolehkah, adakah tidak kamu berbagian-bagian salah kamu pergi masjid, wa yata'allam, kamu belajar, au yaqra, ataupun kamu baca ayat ini, dua ayat saja. Dua ayat itu khairun lahu, lebih baik daripada minna qataini, daripada dua ekor unta. Kalau kamu baca dua ayat, kamu dapat lebih baik daripada tiga ayat, tiga unta. Wa arba'a khairun min arba', yang kalau empat ayat lebih baik daripada kamu dapat daripada pahala lebih baik daripada kamu baca empat ayat. Wa man a'da hunna min al-ibil, dan apa yang disediakan daripada unta. Hadis riwayat Muslim, Uqbah bin Amir. Maksudnya, kita datang ke surah, kadang-kadang kita tengok para jemaah pun ada yang baca, belajar sikit. Maknanya, dengan mempelajari dua ayat ini, pahala yang lebih baik daripada dua ekor unta yang mahal tadi. Lebih baik, dua ayat saja. Nah, jadi, di samping hadis-hadis lain kita baca kan, siapa yang membaca satu huruf dapat 10, itu ada hadis-hadis lain. Tapi hadis ini kata, nafatai ini. Jadi kalau kita datang kat sini mengajar atau belajar ataupun membaca, memahaminya, duduk kat sini kan, maka hadis ini mengatakan lebih baik khair, lebih baik daripada dua ayat, lebih baik daripada pahala, lebih baik daripada dua ekor unta tu, ataupun lebih baik daripada tiga unta. Mana lebih, dua ayat Al-Quran lebih baik daripada dua ekor unta tu. Maknanya, kalau lah kita memahami ini konsep pahala sebenarnya kan, inilah yang kita perlu sedarilah tentang kelebihan Quran. Saya terbaca dalam satu klip, seorang tua ditanya kepada dia, kenapa kamu ni nak menjadi hafiz lagi sedangkan kamu dalam keadaan tua, apa yang mendorong kamu? Dia kata, sebenarnya Al-Quran dia adalah teman dia di dunia, teman dia dalam kubur, teman dia pada mahsyar. Ha, itu kan, teman, memang teman pun dalam Al-Quran. Quran tu akan defend kita, mengatakan sesungguhnya hamba ni sentiasa menjaga tidurnya, tidak tidur, sentiasa membaca Al-Quran, maka hari ini adalah hari aku menjaganya. Dia dah menghabiskan masa waktu dia dalam tu. Dan wattaqi, baca, dalam satu hadis mengatakan, kamu bacalah Al-Quran sebanyak mana, seperti mana kamu baca di dunia, sesungguhnya tempat kamu, kedudukan kamu ini adalah di mana ayat kamu baca terakhir sewaktu kamu hidup nanti. Dan kita tahu bahasanya syurga ini ada satu darjat, 100 darjat, dan setiap satu darjat itu di antara langit dan bumi. Dan kalau nak kata seorang itu dapat darjat dengan satu ayat, beza langit bumi jauh, bukan beza dua tingkat, satu tingkat. Itu maknanya
beza di antara dua rakaat subuh ataupun beza dengan subhanallah ataupun beza dengan satu ayat dua ayat. Kelebihan-kelebihan kita tahu. Itulah motivasi kita supaya dengan kita banyak membaca ini, banyak Quran ini, semoga ia yang menjadi kebaikan bagi kita. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam kita belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan kita adalah untuk mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami akal hidup Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah ni kita nak follow seseorang itu, kita kena follow seseorang itu yang pasti betul. Maknanya Rasulullah ni kenapa dia pasti betul ialah dia maksud. Maksud ni maknanya usmah. Tidak mungkin berlaku kesilapan. Itu je. Ikutlah saya. Awak tahu tak jalan? Saya pun tak pasti. Saya pun cari juga. Macam mana kita nak follow dia sedangkan dia pun penuh dengan kesilapan dan kelemahan. Sebab itulah Rasulullah ni, sebab tu kita follow Rasulullah, sebab apa ikut Rasulullah, sebab apa kita ikut sahabat, sebab sahabat belajar daripada Rasul. Mana ittiba Rasul ni sangat penting. Sebab itu kadang-kadang orang mempersenda-persendakan ajaran-ajaran sesat banyak yang sekarang keluar ni. Ada kata Rasulullah ke kanan, Rasulullah ke kiri. Dia boleh cakap macam tu. Kalau Rasulullah ke kanan, tu guru dia ke kiri, dia nak ikut kiri lagi. Jadi mana kata-kata yang berbelit-belit, yang bersapah-bersapah tu mengelirukan orang. Memanglah kita tahu awak tak faham, tapi ayat-ayat itu menjerumus kepada kelaguan seseorang itu kepada kenabian Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lihat ketokohan-ketokohan sahabat-sahabat ni memang hebat. Kita tahu yang hebat ialah Rambo, filem-filem Rambo kan. Itu ada seorang wira yang besar sebagainya. Tak, sebenarnya dalam Islam ni banyak sahabat-sahabat. Contohnya saya bagi kat sini nama seorang tu Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ni Rasulullah panggil dia satu misi khas sebab di Taif itu ada satu orang yang mengumpulkan sebanyak 1,000 orang pahlawan-pahlawan terbesar untuk membunuh Rasulullah. Misi dia adalah membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah diberitahu oleh malaikat bahasanya Unais, seorang sahabat ini dia adalah seorang besar. Dia ini adalah lawan dia, digelarkan sebagai 100 orang untuk lawan dengan dia ini. Maksudnya dia memang kuat, gagah dan sebagainya. Maka Rasulullah panggil Unais, Abdullah bin Unais. Rasulullah tak panggil Abu Bakar, Rasulullah tak panggil Walid, panggil Rasulullah Abdullah bin Unais supaya melancarkan misi. Misi apa dia? Rasulullah nak kepala dia. Rasulullah nak kepala, saya tak ingat nama dia. Rasulullah nak kepala dia, mana nak dia. Maka Rasulullah janji kepada siapa di antara kamu yang boleh potong leher orang ini dan aku akan bagi dia syurga. Maka Abdullah bin Unais kata, saya Rasulullah. Ketika itu dia berumur 27 tahun. Saya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bagi dia. Ia berada di Mekah, di satu tempat saya tak ingat nama. Maka dia pun, Rasulullah kata macam ni, dia ni adalah seorang yang garang. Maka seorang yang bukan garang, tak ada orang yang boleh lawan dia. Maka Abdullah ni kata, aku tak nak dengar yang lawan tu. Aku tak nak dengar dia beking, dia garang, dia nak disenap. Misi aku tak takut. Dia tak takut. Tapi misi ni seorang saja pergi. Daripada Madinah ke Mekah. Abdullah bin Unais mengambil masa 10 hari perjalanan. Malam berjalan, siang tidur. Sebab misi ini bahaya kan, seorang-seorang. Maka dia kata kepada Rasulullah. Rasulullah kata, dia ni kalau kita tengok, kita akan jadi gerun, takut. Sebab semua orang takut dengar. Ya. Maka Abdullah bin Unais, tak, aku tidak dengar. Aku tak nak dengar. Aku nak tahu tak, dia duduk di mana sebenarnya. Maka dalam 10 hari Abdullah bin Unais datang untuk ke Mekah ni. Misi ni adalah bila sampai ke tempat itu, dia pun tak kenal siapa. Dia kata, siapa tak yang apa dia buat sini ni?
oh dia kata ni kaitan ni berkumpul-kumpul untuk misi untuk membunuh Rasulullah. Oh dia pun dia pergi satu kemah, dia pergi direct kepada pembesar ni yang nak membunuh Rasulullah ni. Maka dia kata kepada kumpulan ni, oh nak bunuh Rasulullah ni. Maka dia kata, oh aku pun nak bunuh Rasulullah juga ni. Oh boleh kita jam sama nak, kita dalam misi yang sama, dia kata. Maka setelah itu diperdayakan orang tu, orang tu pula dia suka sihir. Suka sihir, suka membantu. Maka dia pun sihir sampai ke malam. Sihir. Dia pun tidur di sekitar tu, kemah yang sebelah tu juga. Oh jadi maknanya satu misi yang sama untuk membunuh Rasulullah. Maka sewaktu malam tu dalam keadaan sunyi macam tu, orang duduk beratur nak isyak dan nasihat Rasulullah nak pergi bunuh Rasulullah. Jadi tengok di antara taktik Rasulullah berbeza-beza. Kan? Rasulullah tak serah, Rasulullah hantar seorang saja. Dan dia rasa Abdullah bin Unais sampai malam, Abdullah bin Unais masuk ke kemah dia, terus bawa keluar pedang, potong leher dia dan ambil kepala masuk dalam bekas, terus bawa balik ke Madinah. Siang tidur, malam jalan bawa kepala pembesar, saya tak ingat nama, sorry tak ingat tadi, bawa balik ke Madinah. Dalam perjalanan dia tak turun masa sebab dia bawa kepala dan sebab dia tahu, sebab orang cari dia. Maka pembesar-pembesar itu tengok-tengok, mana bos dia tak keluar lagi, rupanya bos dah tak ada kepala ke. Bos tak ada kepala. Sampai balik jumpa Rasulullah, Rasulullah dia pun ambil ni, nah Rasulullah ini kepala yang nak membunuh kamu. Maka Rasulullah tengok, maka Rasulullah kata, Rasulullah pegang dia, ya Abdullah bin Unais, semuanya aku berjanji kepada syurga. Maka untuk membuktikan bahawa kau akan masuk syurga, Rasulullah masuk dalam bilik dia, Rasulullah ambil tongkat dia. Ni tongkat kau ni supaya kau bawa boleh masuk ke dalam syurga, kau boleh ketuk-ketuk, aku akan ingat waktu kau ni. Maka diceritakan bahawasanya Abdullah bin Unais ni sampai tua sampai pun dia masih lagi bawa tongkat dia, sampai mendapat masyarakat masuk dalam kubur pun dimasukkan bersama tongkat ini. Ini maknanya perwira-perwira yang sanggup berjuang untuk Rasulullah. Dia tak tanya kata macam mana Rasulullah, aku nak pergi macam mana lokasi, tak, memang sangat-sangat berani yang dibuat oleh Abdullah bin Unais. Jadi kita di arah para sahabat ni, satu lagi saya nak kisahkan ya, maknanya dalam satu peristiwa namanya peristiwa Rajik. Peristiwa Rajik ni lah satu tempat di Mekah juga. Seseorang ni datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kita ni di tempat kita ni nak untuk guru, kita nak orang mengajar, bolehlah hantar kepada kami ni. Oh, maka bila sampai 10 orang, Rasulullah pilih di antara kalangan Hufaz semua ni 10 orang. Bila sampai ke sana, dia buat ambush, dibunuh. Selama 7 orang meninggal dan 3 orang lagi masih hidup lagi. Maka inilah akhirnya nama dia Khubaib, itulah dia dibunuh, disolib dan sebagainya. Tapi sebelum solib ni dia kata, boleh tak aku minta sebelum kau nak bunuh aku minta solat sunat 2 rakaat. Itu boleh. Dan Khubaib kata, kalaulah aku tak dituduh bahawasanya semayang ni malah takut mati lah tu, aku akan panjang lagi solat. Tapi aku tak nak dituduh bahawa aku takut, penakut. Sebab tu aku sembahyang pendek supaya dia tak dikatakan supaya aku ni seorang culas dah nanti lengah-lengah kata takut matilah tu. Itu tak. Mana dia akhirnya dibunuh. Itulah maknanya Rasulullah untuk mengembangkan Islam banyak. Ini Ar-Raji dan Bin Ma'unah ni ramai 70 orang hafiz dibunuh juga. Dia dikhianati oleh orang Quraisy ni. Dia suruh hantar tapi bila tengah-tengah dia bunuhkan hantar ni. Inilah kejam-kejaman yang dilakukan kafir Quraisy. Jadi semoga kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengan mempelajari hadis-hadisnya dan dengan cerita-ceritanya menambahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Nabi Muhammad mengenali kita, kita dapat bersama meminum surah kolam Al-Qasar pada Nabi Muhammad dan dapat berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti insyaallah. Jadi semoga itu saja, semoga kita dapat istiqamah dalam segalanya. Ini adalah jemaah kita semua, kita dalam keadaan kasih sayang.
jiran-jiran kita, semua kita doa mendoakan di antara satu sama lain, semoga semua-semua kita dapat mengemarakan surah kita ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la mana man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amlinna ma fa'ana wa yanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Allahumma ikum.